pemain Ustaz Maulana yang identik dengan nomor punggung 88. Dengan penampilan cukup baik, Persita juga sudah menguasai pertandingan, tetapi belum dimenangkan oleh tim Fortuna. Sehingga hasil akhir yang terima adalah kekalahan dengan 0-2. Saya langsung saja ke terkait dengan hasil pertandingan malam hari ini, sebenarnya sudah datang. Terima kasih, selamat malam rekan media. Selamat kepada Rema yang telah memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Hasil yang tidak kami inginkan, ya, tetapi ini sepak bola, kami sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasil tidak berpihak pada kami. Dan kedepannya tentu sama-sama dengan pemain harus kerja keras lagi untuk bisa mengambil poin dan memperbaiki pertandingan. Pertanyaan yang sama juga buat Bang Ustaz Maulana. Silakan Bang, bagaimana komentarnya terhadap hasil yang malam hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pertama-tama kita ucapkan selamat buat Arema. Belum terjadinya terjadinya gol, kita masih bisa mengimbangi Arema. Dan itulah sepak bola. Kita kurang efektif mungkin membuat peluang. Arema lebih efektif. Selamat buat Arema. Silakan para media yang hadir di sini, ada pertanyaan apa? Oh, silakan Bang Farid. Farid dari Jabodetabek. Saya lihat di line up tidak ada tiga pemain asing, hanya ada satu. Kemana pemain asing? Yang kedua, kesulitan nggak sih dengan hanya striker lokal di depan, hanya ada Rizali, ada Hadianto. Apa kesulitannya sebenarnya? Dan khususnya sebagai saran striker ini, sarannya untuk striker-striker lokal Persita ke depannya apa? Pemain asing kami kan sudah diharapkan di platform yang sebelumnya, ya, berkat positif. Dan tentunya kami juga berusaha. Sebetulnya pemain juga, pemain lokal pun kita banyak peluang sebetulnya. Tapi memang tadi kita harus lebih jeli lagi, harus lebih efektif lagi di depan gawang agar tercipta gol. Karena kita sudah bisa, ya, dengan pemain lokal pun kita sudah bisa menciptakan banyak depan nih, mungkin kita akan terus meningkatkan dari Selanjutnya ada berapa Dari Warta Kota. Terus kerjasama pemain depan gawang lawan belum terlihat di laga ini. Padahal peluang banyak. Apakah Anda perlu menurunkan ego pemain Anda di depan gawang? Dan kedua, Fauzi memberikan dampak positif di akhir babak kedua. Apakah ada kesempatan baginya untuk bermain lebih awal di laga berikutnya? Silakan, Bu. Pertanyaan terakhir. Tentunya kami sudah setiap hari kerjasama di depan gawang, ya, untuk finishing. Tapi kan di dalam permainan itu saya hanya bisa berteriak dari luar lapangan, ya. Tapi yang menentukan itu adalah pemain sendiri, ya. Jadi kedepannya betul yang kata Irsad, mungkin akan lebih efektif lagi.